Banyak suatu kegiatan dan pilihan yang dapat kita lakukan untuk merayakan tahun baru. Selain melakukan kegiatan di rumah bersama keluarga, mungkin dapat kita lakukan untuk pergi ke lokasi yang jadi pusat keramaian dan juga mengunjungi beberapa tempat wisata untuk mengisi waktu luang, tentunya dengan liburan. Seperti yang kami kunjungi sekarang ini adalah salah satu tempat wisatanya, yaitu objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Dan terlihat antusiasme para pengunjung yang datang ke wisata ini sangat ramai, teman-teman, dikarenakan bertepatan dengan hari terakhir liburan, yaitu pada tanggal 1 Januari di tahun 2024 ini atau kemarin, teman-teman. Wisata Waduk Gajah Mungkur ini berlokasi di Godean, Sendang Wonogiri. Dulunya Waduk Gajah Mungkur fungsi utama adalah sebagai penampung air untuk pengendali banjir, juga difungsikan untuk irigasi dan pembangkit listrik. Seiring dengan berjalannya waktu, waduk ini juga dikembangkan menjadi objek wisata sekaligus tempat ikonik di Kabupaten Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur memiliki berbagai fasilitas yang menjadi pelengkap untuk daya tarik bagi para pengunjung untuk datang ke sini. Dan yang menjadi andalannya nantinya adanya jembatan kaca Huta Pedam ala WGM. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri, struktur bentuk bangunan sudah berdiri berupa beton atau cor yang berpola mengular dan melingkar di atas perairan. Adapun panjang jembatan ini dibuat sekitar 100 meter. Untuk alur jembatan dimulai dari lokasi bekas kantor pengelola objek wisata, kemudian lurus ke arah timur. Sesampai di atas perairan, jembatan akan melingkar ke kanan. Adapun lantai kacanya
nantinya di jembatan yang di atas air. Jadi tidak semua jembatan pakai lantai kaca, tapi itu baru dalam proses pembuatan. Jika nantinya ada beberapa perubahan, kami pun kurang begitu tahu. Selain itu, aktivitas yang dapat kita lakukan di objek wisata Waduk Gajah Mungkur ini adalah dengan berjalan-jalan seperti yang kami kunjungi ini. Tentunya di tempat ini bisa kita jadikan untuk spot foto yang sangat menarik dengan background Waduk Gajah Mungkur dan di sekitarnya. Area genangan air seluas sekitar 8.800 hektar ini dapat juga dimanfaatkan sebagai wisata perahu dengan tarif yang sangat terjangkau. Pengunjung cukup datang ke dermaga yang berada di area waduk. Nantinya pengunjung bisa mengelilingi waduk menggunakan perahu atau kapal cepat. Kita bisa juga melakukan aktivitas memancing bagi yang suka memancing. Di sini juga disediakan spot-spot foto yang sangat menarik bagi para pengunjung yang suka foto. Dapat juga diabadikan suatu momen ini lewat video atau hanya sekedar duduk-duduk bersanteria di pinggir perairan sambil melihat sekitaran Waduk Gajah Mungkur dengan memanfaatkan tempat yang telah tersedia. Adapun fasilitas yang lain yang ada di sini, seperti adanya wahana bermain anak, tempat makan apung, rumah jungkir, kebun binatang mini. Di kebun binatang mini ini terdapat beberapa jenis hewan, di antaranya rusa, buaya, dan berbagai jenis hewan yang lainnya. Mungkin hanya itu saja sedikit informasi yang kami sampaikan mengenai suasana objek wisata Waduk Gajah Mungkur di tahun baru ini dan juga kondisinya. Tetap ikuti terus berbagai konten menarik di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa.